Banguni manusia itu ya dengan cara manusia. Loh kok dengan cara? Loh orang sahur itu perlu dibangunkan, betul, termasuk saya, terima kasih. Jadi saya itu orang yang membangunkan se-Indonesia suruh gendung-gendung, saya lama senang sebab saya tidak tidur. Loh kok tidak tidur, dibangunkan. Lah ini kan yang bangun-bangun sakit. Kadang orang itu yang dibangunkan dengan cara dung-dung-dung-dung itu kaget. Malah akhirnya tidak jadi sahur, mati. Gara-gara apa? Keberibuan yang kaget lu, tak kira nopo. Ternyata tidak ada apa-apa itu. Jadi kalau membangunkan ya boleh. Tolong badan, suaranya yang enak. Bukan terus yang tidak enak, suara bengak-bengak, suaranya orang enak, keliru kabeh, terbuangnya gendang kabeh, buang terbang. Kadang yang lucu lagi tidak punya terbang dan gendang, pakainya ember. Ember diambilkan batu ditutupi, biar bangun. Masya Allah. Ya saya terima kasih, saya yang membangunkan itu terima kasih banyak. Cuman tetap pakai adab, ya sahur-sahur itu. Insya Allah itu yang penting. Itu penting-penting, kelihatannya sepele-sepele itu penting-penting. Dan insya Allah saya doakan semuanya bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ya, insya Allah. Sip, mudah-mudahan ganteng kabeh, pinter kabeh, soleh-solehah kabeh, untuk Lailatul Qadar. Keluar dari bulan puasa seger-seger kabeh.